Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengingatkan kepada kalian supaya kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, jika keluar rumah, memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak dan hindarilah kerumunan. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita mulai dengan membaca doa dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama. Istiqdah dan siap, sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membaca teks Pancasila bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah menghafal surat Al-Asr. Menghafal surat Al-Asr itu sangat mudah. Bagaimana caranya anak-anak? Caranya adalah dengan melafalkan ayat per ayat secara berulang-ulang hingga hafal. Nah, sekarang coba kalian perhatikan bacaan Pak Guru, kemudian kalian tirukan. Nanti kalian ulang-ulang sendiri di rumah sampai hafal. Kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah dulu ya. Abata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bersama-sama 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyur. 1 2 3. Baca bersama-sama. Wal asyur. Innal insana lafi khusr. Sekarang kalian baca bersama-sama 1 2 3. Innal insana lafi khusr. Ayat yang terakhir, coba perhatikan bacaan Bapak Guru. Illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bisabr. Bersama-sama 1 2 3. Illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bisabr. Nah anak-anak, nanti setelah menyaksikan video ini, kalian ulangi lagi di rumah, diulang hingga hafal, kemudian kalian video dan kalian kirim ke Bapak Guru. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma
Wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.